Baik, saya nak kaitkan data tadi juga dengan perbelanjaan negara ataupun belanjawan negara, di mana belanjawan sesebuah negara adalah cerminan kepada arah tuju dasar ekonomi dan juga sosial. Dan setiap keputusan yang dibuat dalam belanjawan bukan saja mempengaruhi lanskap kewangan negara tetapi juga kehidupan seharian rakyat. Namun timbul persoalan sejauh manakah belanjawan benar-benar digunakan untuk menjamin kesejahteraan negara. Jadi untuk berbincang lanjut bersama saya pada ketika ini di dalam talian ialah Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Baik, pertama sekali doktor, rakyat terbanyak lazimnya menantikan isi belanjawan yang berkaitan dengan diri mereka dan mereka berhak untuk meminta perkara itu. Namun, belanjawan merupakan satu dokumen yang penting untuk mencatur perbelanjaan optimum negara untuk setahun mendatang. Jadi kalau boleh doktor kongsikan, bagaimana untuk orang ramai faham fungsi utama belanjawan ini sebenarnya? Terima kasih Nabila. Saya kira perkataan belanjawan itu sendiri sudah menggambarkan bahawa terdapat suatu bentuk disiplin yang perlu diterapkan, yang mana pihak kerajaan perlu memastikan apakah prospek hasil yang bakal dikutip dengan dasar-dasar yang telah diperkenalkan pada tahun ini seperti e-invoicing dan juga beberapa cukai yang telah diperkenalkan dan dinaikkan, dan juga pada masa yang sama bagaimana kerajaan mencorak perbelanjaan pada masa akan datang supaya perbezaan antara dua pemboleh ubah ini, iaitu antara hasil kerajaan yang bakal dikutip dengan perbelanjaan yang bakal dibelanjakan pada tahun hadapan, nilainya buat masa ini masih lagi melebihi, iaitu perbelanjaan melebihi hasil lah, yang itu kita katakan sebagai defisit. Namun defisit tersebut perlu dikurangkan seperti yang termaktub dalam apa dikatakan sebagai sasaran yang ingin dicapai oleh pihak kerajaan, dan ini satu perkara yang perlu kita sebagai rakyat memahaminya dengan sepenuhnya supaya kita boleh meletakkan suatu bentuk pengharapan yang realistik. Kerana secara umumnya pihak kerajaan masih lagi mengamalkan suatu dasar fiskal yang mengembang ataupun expansionary fiscal policy. Namun tahap pengembangan tersebut, darjahnya ataupun degree-nya dilihat ataupun dijangka akan lebih mengecil pada masa akan datang supaya pihak kerajaan tidak terus-menerus mencatatkan suatu bentuk defisit yang besar. Kerana kalau defisit semakin mengembang, semakin melebar, maka akan ada impact dari segi hutang dan itu akan menjejaskan keupayaan kerajaan untuk berbelanja pada masa akan datang. Jadi ini satu perkara yang saya rasa ataupun naratif yang perlu difahami untuk oleh setiap segenap lapisan masyarakat di Malaysia pada masa ini. Baik, itu adalah sikit sebanyak naratif yang boleh Dr. Afzan Nizam berkongsi berkenaan dengan belanjawan 2024. Namun ini merupakan belanjawan 2025 ini merupakan lembaran baru ataupun belanjawan negara baru di bawah kerajaan Madani, dan pelbagai reformasi ekonomi telah dilakukan. Namun kita nak tahu juga adakah reformasi yang dirancang dalam belanjawan kali ini akan datang ini berpotensi melibatkan langkah-langkah yang kurang popular, dan sejauh mana tindakan ini dilihat penting untuk kita memperkukuh ekonomi negara dalam jangka masa panjang, Doktor? Okey, saya kerajaan yang sedia ada ini cana tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Setiap kali disebut tentang kos sara hidup, setiap kali juga disebutkan juga tentang sektor pendidikan, perumahan dan sebagainya. Kemudian bercakap tentang peluang-peluang perniagaan ataupun bagaimana kita nak menggalakkan rakyat Malaysia untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Jadi saya percaya langkah-langkah yang telah pun dilaksanakan, saya kira kerajaan sangat-sangat begitu berhati-hati dalam melaksanakan agenda reformasi ini. Kerana saya percaya kerajaan begitu cakna tentang apakah impak yang akan dilaksanakan sekiranya ini langkah reformasi ini dijalankan dalam keadaan yang tergesa-gesa, dijalankan dalam keadaan yang begitu mendadak. Sudah pasti dikatakan sebagai suatu adjustment ataupun pelarasan dalam ekonomi tersebut tidak boleh berlaku secara cekaplah, kerana akan berlaku satu kejutan sekiranya langkah reformasi itu dilaksanakan secara serentak, secara mendadak. Jadi saya kira kerajaan begitu cakna tentang hal ini, dan ini perkara inilah kita dapat saksikan kenapa beberapa langkah yang kurang popular itu seperti rasionally subsidi bagi bahan api RON95 masih lagi belum dilaksanakan. Tapi saya percaya dalam belanjawan pada kali ini mungkin suatu timeline akan diumumkan, kerana bergerak ke hadapan sudah pasti langkah ini perlu dilaksanakan, kerana pihak kerajaan perlu mewujudkan suatu sumber yang lebih tuntas untuk mereka belanjakan ke arah yang lebih kepada yang lebih berperaktiviti tinggi lah yang saya nampak.
Doktor, mungkin boleh doktor kongsikan sedikit bayangan ataupun jangkaan awal apa yang boleh menjadi fokus utama dalam belanjawan akan datang? Adakah pendidikan dan juga kesihatan menjadi fokus utama juga pada 2025 pada kali ini? Dari segi peruntukan sudah pasti dua sektor utama ni, pendidikan dan kesihatan, merupakan suatu peruntukan yang besar lah yang bakal mereka nikmati. Namun bergerak ke hadapan, seperti saya sebutkan tadi, saya percaya kerajaan masih lagi melaksanakan dasar fiskal yang mengembang. Justru kita masih lagi akan menjangkakan langkah-langkah seperti bayaran pindahan ataupun cash transfers masih lagi akan dilaksanakan, dan mungkin juga saya percaya golongan yang menerimanya ataupun grup yang menerimanya itu masih dalam jajaran yang besar. Jadi itu satu pendekatan yang saya kira untuk tempoh yang terdekat ini perlu dilaksanakan, kerana kita perlu memastikan dalam tempoh jangka pendek ini rakyat boleh, orang kata itu, menangani masalah kos sara hidup dengan dibantu oleh pihak kerajaan. Namun bergerak ke hadapan, akan banyak lagi langkah-langkah untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif tinggilah. Maksudnya akan banyak lagi langkah untuk menggalakkan aktiviti pelaburan, terutamanya berkira rapat tentang sektor elektronik, berkira rapat tentang sektor tenaga bersih terbarui, renewable energy dan sebagainya. Jadi saya kira satu pertimbangan yang begitu teliti yang akan diumumkan pada belanjawan pada akan datang ini. Doktor, kita bercakap berkenaan dengan subsidi, rasionalisasi subsidi. Kalau sebelum ini kita dah laksanakan kepada RON 97, namun kita boleh jangkakan rasionalisasi subsidi untuk RON 95 akan datang. Adakah ia akan berlaku untuk pada tahun 2025, dan mungkin apakah langkah tidak popular lain yang boleh kita jangkakan untuk tahun hadapan ini, Doktor? Secara mungkin dua perkara yang akan dibincangkan, iaitu pertamanya mungkin dari segi seperti sebutkan tadi, rasionalis subsidi bagi RON 95 mungkin akan diumumkan bilakah tempoh masanya, mungkin akan diberitahu apakah kaedahnya. Kerana saya kira dengan pelaksanaan rasionalis subsidi bagi diesel, ia, bagi saya ia merupakan satu template untuk boleh digunakan oleh pihak kerajaan untuk melaksanakan pula bagi bahan nanti RON 95. Kemudian dari sudut melebarkan lagi ataupun mengembangkan lagi tax base bagi kerajaan, mungkin kerajaan akan mengumumkan mungkin dasar berkenaan dengan berkait rapat tentang GST dan sebagainya. Mungkin itu mungkin akan dikongsikan, dan kita menyaksikan e-invoice telah pun dilaksanakan secara berperingkat. Mungkin saya nampak perkara ini sebagai suatu precursor kepada langkah untuk memperbaiki ataupun menambah baik dari segi kutipan cukai pada masa akan datang. Baik, kita nak menentuh juga berkenaan dengan krisis di Timur Tengah yang berlaku pada ketika ini yang menyebabkan kenaikan harga minyak Brent. Kita nak tahu, Doktor, apakah kesan langsung kenaikan ini terhadap belanjawan negara akan datang, terutamanya dalam aspek perbelanjaan, subsidi dan juga pendapatan kerajaan? Okey, dari segi kesan yang immediate kepada ekonomi Malaysia adalah dari segi kesan mengimport bahan api. Kerana kita mengimport bahan api untuk kegunaan domestik, dan secara umumnya dari segi imbangan perdagangan dalam sektor minyak dan gas, kita telah pun mencatatkan suatu bentuk defisitnya, terutamanya bagi perdagangan, imbangan perdagangan bagi minyak mentah. Jadi ini bermakna semakin tinggi harga minyak mentah, maka kesannya dilihat akan memberi kesan negatif dari sudut belanjawan kerajaan untuk diperuntukkan bagi subsidi. Jadi perkara ini perlu kita perhatikan, kerana kita bukan lagi dalam kategori negara yang surplus dari segi ataupun lebihan dari segi imbangan dagangan dari sudut minyak mentah. Namun bagi gas, betul, kita masih lagi mencatatkan imbangan bersih. Malah kita mengimport LNG kepada di peringkat luar negara. Jadi perkara ini perlu diamati, dan saya kira inilah perkara yang orang kata itu immediately akan memberi kesan kepada momentum pertumbuhan ekonomi negara. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Azam Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Mawalat Malaysia Berhad, atas perkongsian dan juga masa yang diberikan berkenaan dengan belanjawan 2025 akan datang, dan kita akan teruskan dengan perkembangan seterusnya.